Halo guys, sekarang saya ada di rest area 57 guys. Ini lagi perjalanan pulang ke Surabaya, tapi mampir dulu di rest area 57 ya. Kita mampir dulu di Starbucks. Kita lihat minuman-minuman apa gitu ya, yang ada di Starbucks gitu ya. Kopi dulu guys. Perjalanan masih panjang, jadi mendingan kita ngopi-ngopi ya. Ini Starbucks nih ya. Nah, ini ada Starbucks nih ya. Oke. Kita beli ngopi dulu ya, di sini ya. Oke, kita masuk sini. Antri dulu nih guys, di sini ya. Kita antri dulu di sini, kita lihat. Lumayan ramai juga sih, coba kita lihat situasinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita sambil nunggu nih pesanannya nih. Oke, nunggu antrian sih lebih tepatnya ya. Belum pesen. Masih nunggu antrian guys. Ini kurang lebih sekarang masih sampai jam 10 gitu ya. Oke, kita lihat. Dibuat extra kopi tinggal double. Apa? Dibuat extra kopi tinggal double. Ya, boleh, boleh. Double. Ada lagi? Sudah? Kan hari ini tanggal 22 ya, berarti ada tumbler tea. Nah, kebetulan saya lagi membawa tumblernya daripada Starbucks, sehingga bisa diskon 50%, lumayan ya. Perjalanan panjang, ya toh, harus ngopi-ngopi dulu. Kita buat yang double shot supaya lebih kuat gitu ya efeknya, sehingga pada waktu nyetir itu tidak ngantuk. Oke? Oh iya. Hari ini guys. Oke guys, sudah selesai nih ya. Sudah selesai beli kopinya. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Tapi by the way ya, KM57 ini lumayan komplit ya. Di sini ada Solaria, ada Pizza Hut, ada bakso bujangan juga. Macam-macam di sini. KM57 ini benar-benar komplit kok. Kalau masuk pertama kali memang ketemu Starbucks ya. Starbucks-nya bisa drive thru, tapi saya tidak pilih drive thru karena ya tadi ya. Mau ke toilet terlebih dahulu ya. Oke, sekarang beli kopi sudah. Dari KM57 kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju rest area berikutnya sambil menuju ke Surabaya ya. Oke guys. Hai guys, sekarang saya berada di rest area 379 gitu ya. Nah, kalau Anda mengisi full daripada tangki bensin Anda dari Jakarta, isi pertama kali itu di sini ya. Dari tangki full sampai kurang lebih tinggal 1 strip atau 2 strip itu di kilometer 379. Nah, jangan sampai Anda tidak mengisinya, karena kalau sampai Anda tidak mengisinya, nanti kehabisan bensin repot nanti ya. Oke, sekarang kita lihat KM379 ini ada apa saja ya. Ada food court-nya ya di daerah sini. Seperti ini ya. Ya, food court-nya nggak terlalu besar lah ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada oleh-oleh dan resto di sini ya. Nah, di sini jual macam-macam ya. Ada bakso Solo, ada soto Kudus,
ada pecel rawon Madiun di sini ada ya. Jadi kelihatannya ini satu tempat gabungan gitu. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Di depan sini juga ada pasar ya, mini pasar, jual baju-baju gitu. Mungkin itu di akhir tahun atau gimana gitu ya, ada pasar murah di sini. Di sana ada Alfa Express yang nun jauh di sana itu. Ya, sedangkan di sini ada Simpang Raya Masakan Padang ya, dari logonya itu Masakan Padang di sini. Sebelah sana itu ada masjid besar sekali, Masjid Sabilillah Istiqomah. Ya. Sebelah sana ada outlet daripada Puma, gitu ya. Lihatan ya. Outlet daripada Puma di sana dan juga ada Solaria. Terus kemudian ada Monggor Resto di sana. Di sana ada Indomaret. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu suasana daripada kilometer 379 ini, seperti ini ya. Suasananya, alamnya terbuka seperti ini, luar biasa ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda mau rest atau mau isi bensin di sini ya. Jangan sampai kehabisan bensin, karena itu nanti berbahaya. Ingat ya, tadi tipsnya pokoknya dari Jakarta tankinya full, kemudian di sini harus Anda isi. Nggak boleh nggak ngisi ya. Harus isi, nggak boleh nggak isi. Karena kalau nggak gitu nanti kehabisan. Oke. Sekarang posisinya kira-kira jam 2:30. Tadi di rest area KM57 itu jam 11-an kurang lebih ya. Kurang lebih jam 11 atau jam 10:30 lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kebiasaan kita tuh kan kurus toh, kita jalan tol itu. Nah, khusus yang ini kelihatan itu seperti exit tuh, belok kiri ya. Padahal itu sambungannya. Justru yang exit itu yang ini. Kamera ini. Please.
Guys, akhirnya sampai juga di Jawa Timur, guys. Ini saya sekarang berada di rest area 725A gitu ya. Nah, kenapa kok di rest area ini penting? Karena tadi kan isi bensin di rest area 379 ya tadi ya. Nah, habis rest area 379, kalau mau isi bahan bakar lagi, ini harus di 725A. Karena ya stripnya kurang lebih tinggal 2 lah ya, kurang lebih ya. Nah, kondisinya suasana ini sudah gelap ya. Jadi kurang lebih sekarang ini sudah jam 6 lebih 15 menit lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini makanannya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sana ada bakso kota dan rawon nguling barusan dipasang pelangnya. Kira-kira mereka mau kerja sama. Di sini ada Alfamart gitu ya. Kalau kita jalan lagi, di sini ada kayak semacam kayak bujasara kecil ya. Ada masakan-masakan khas Jawa Timur di sini ya. Ada bakul Jawa di sini ya. Ada Ibu Ida Jombang ini. Nah, ini ya. Jadi ada makanan-makanan khas Jawa Timur di sini ya. Dan seperti biasa, kalau ada Alfamart juga ada Indomaret yang gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sana ada apa? Di sana ternyata toilet ada di sana ya. Nah, itu ada toilet di sana. Kemudian sebelah sana itu tetap ada makanan-makanan. Ini ya. Ini ada toilet gratis. Kemudian di sini tetap ada makanan-makanan ya. Ada semacam kafe ya di sana ya. Nah, ini ada kafe dimsum, bakso jumbo, dimsum XL, espresso. Wah, mantep ini ya. Oke, sini ada CFC di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Jadi ini sudah jam 6 lebih ya. Jadi itulah perjalanan saya ya, dari KM57 tadi di Jawa Barat di Kerawang ya. Itu beli Starbucks-nya tadi, sampai sekarang efeknya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi mata bisa jadi melek terus tanpa ngantuk sama sekali. Jadi penting sekali bagi saudara untuk mempersiapkan diri supaya ketika nyetir itu badan tetap fit dan jangan sampai ngantuk ya. Karena kalau ngantuk itu nanti berbahaya. Terus dari tadi kan di 379 ya, 379, terus kemudian ini 725, terus manajemen bahan bakar juga sangat perlu supaya tidak terganggu mogok di tengah jalan dan lain sebagainya. Oke. Ini perjalanan saya dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ini. Semoga video ini bisa membawa manfaat gitu ya. Ya guys, jumpa lagi bersama dengan saya di sini ya. Malam pertama di Surabaya ini beli makanan di Resto Tokyo gitu ya. Jadi ini adalah makanan yang saya sukai ya. Ini memang namanya Resto Tokyo tapi masakannya Chinese food gitu ya. Nah, masakan di sini itu Chinese food-nya beda ya. Kalau yang menurut saya ya, daripada yang ada di Jakarta itu. Nggak ngerti kenapa. Apa Chinese food orang Surabaya punya style tersendiri, sedangkan Chinese food yang Jakarta juga mungkin punya style tersendiri. Mungkin lebih, kalau yang di Jakarta mungkin terpengaruh daripada, kan mungkin banyak orang perantauan ya, dari Kalimantan atau dari Sumatera, jadi rasa-rasanya dari Chinese food-nya agak ke arah sana gitu ya. Ini pendapat saya ya. Tapi kalau sini, mungkin rasa-rasanya agak lebih, ini Jawa Timur agak lebih apa ya, manis mungkin ya, kurang lebih kayak gitu ya, dibandingkan dengan yang ada di Jakarta. Tapi by the way,
Ya karena saya asli Surabaya ya, tentunya dia lebih suka makanan yang di sini ya. Nah ini kangen masakannya nih, jadi saya sangat sering sekali ya makan makanan di sini. Karena ini adalah menurut saya harganya affordable, jadi terjangkau lah ya. Porsinya besar dan rasanya enak, tempatnya pun juga bersih. Tapi karena sekarang lagi ada masa pandemi ya, jadi lagi saya, mendingan saya milih Pak pulang aja lah ya. Oke.